Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau mencoba motor R15 F3 ya, yang sudah kalian tanya-tanya kemarin ya kan. Itu kemarin kalian yang tanya itu pakai DP killer enggak? Itu kamu apa namanya? Yang kemarin ya pakai DP killer. Terus ada yang tanya ECU-nya diganti enggak? Ini masih ECU standar ya. Cuma pakai knalpot Sakura. ECU-nya masih standar. Terus ketika polisi aman enggak ya yang bertanya kemarin? Ini ketika kata teman-teman yang punya motor ini, kalau ada polisi pakai DP killer. Karena ngeri ya suaranya Sakura itu, kenceng banget ya suaranya. Sangat sangat ya. Kenceng banget pokoknya suaranya. Terus ini nanti ya coba mau ngetes ke simpang 5 yang gumel ya, atau ya muter-muter kemana lah. Karena yang punya motor ini besok hari, besok hari apa namanya, hari Sabtu, besok ini Sabtu, hari Minggu dia berangkat ke Bekasi ya, untuk apa, kembali ke Jepang lagi ya. Doakan yang punya motor ini selamat sampai Jepang ya. Nanti kalian bisa follow Instagramnya, namanya Sahrulge ya, bisa nanti lihat di deskripsi. Kalian nanti bisa tanya-tanya tentang motor ini, atau ketika dia pas di Jepang ya, kalian bisa tanya sepuas kalian nanti. Untuk R15 sendiri ini tempat apa? Tangnya ini sudah Hanryok ya. Kalau saya kemarin pakai TBR yang sudah terjual kemarin itu enak, tapi kalau ini tahu sendiri ya, Hanryok jongkok ya. Aduh. Ini kalau mungkin yang belakang dibonceng terus apa namanya, jengku gitu ya, itu pasti capek sekali. Suara knalpotnya itu sangat-sangat cetar mana ya. Suaranya bisa jadi saya malah jarang ngomong ya. Fokus dengerin knalpotnya. Knalpotnya sangat pulen banget ya. Ini sangat rekomend banget Sakura di R15. Ya beli, mungkin yang video saya kemarin sudah saya jelaskan tentang harga ini ya, harga apa namanya, knalpotnya itu di kisaran 2,5 juta ya kemarin. Menggok rating belas re. Dua setengah kalian bisa meminang si Sakura ini ya. Oh, knalpotnya itu. Oh. Kita cari bensin dulu. Mungkin kalian mau tanya-tanya lagi tentang motor ini ya, bisa langsung ke orangnya atau komen di bawah ini silahkan. Atau tentang Jepang ya, bisa langsung ke teman saya juga. Dan saya sekali lagi minta doanya untuk teman saya, semoga nanti sampai
Jepang tidak ada halangan suatu apapun, amin. Oke. Okay. Ini kalian buat video tentang sekarang sudah akhir tahun ya, Desember. Mungkin harapan kalian di tahun depan apa, bisa komen-komen di bawah ini ya. Harapannya apa gitu, pengen beli apa ya, bisa komen di bawah ini. Kurang beberapa hari lagi sudah tahun baru. Berapa hari lagi ya? Sekarang tanggal 28 ya. 4-5 hari lagi. Semoga di tahun depan selalu diberi kelancaran, kesuksesan ya buat yang melihat video ini. Iya. Mungkin yang jomblo, semoga di tahun 2019 kalian cepat menikah. Ya. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah ini. Yang sudah melihat video dari tadi, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Oke. Okay.